Selamat jumpa lagi dengan Otomotif Vlog Channel. Kali ini kita akan melihat Fuso Vector Euro 4. Ini mesinnya yang terbaru. Ini keunggulan dari Fuso Vector, yaitu adanya tachometer, ada tilt and telescopic steering, modern cabin dan rigid. Ini untuk kursi ada air suspension seat, kabinnya luas, belakangnya juga ada tempat. Ini bisa kita lihat untuk kanter Vector X Fuso. Kita lihat dari depan ini, kita bisa lihat untuk Fuso Vector X tangki bahan bakar ada 200 liter. Nah, ini untuk tipe FN62, ini ada 200 liter. Ini mesinnya, mesin dari Fuso Vector X FN62. Bannya belakang ada 8 karena ini tipe 6x4. Ini bisa kita lihat Fuso Vector X FN62. Oke, kita lihat dalamnya atau interiornya. Kita lihat untuk interior dalam kabin Fuso FN62. Oh ya, ini 1, 2, bautnya ada 10. Ya. Ini kita naik, kita lihat interior dari Fuso FN62R. Ini belakang bisa kita lihat, belakang sopir atau penumpang masih ada ruangan. Ini bagian depan, bagian dashboard dari Fuso Vector. Ini tempat duduk atau RSUP, suspension seat, yang untuk menambah kenyamanan sopir. Itu setir sudah ada tilt and telescope steering untuk menambah kenyamanan sopir juga, karena biasanya Fuso itu perjalanan jauh. Nah, ini sedikit gambaran tentang Fuso Vector FN62. Kapan-kapan kita lanjut lagi untuk review yang lebih lengkap, karena ini hanya sedikit saja informasi untuk diketahui. Ini tipe FN62 Vector X Euro 4. Demikian, terima kasih, mohon maaf segala kekurangan.